Alright, recording. Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. So video hari ini bukan macam video yang saya selalu buat, dimana saya buat sketsa, reaction, ataupun video-video yang selalu kamu nampak saya upload di channel saya lah. So video hari ini saya decided untuk buat vlog, sebab hari ini saya pergi ranau. Saya pergi ranau dengan orang si Epi, sama ada beberapa lagi lah kawan si Epi. Mungkin kamu pernah nampak juga dalam video si Epi sebelum-sebelum ini, nanti kamu nampak lah depan-depan, sebab pas ini saya pergi rumah dia. So tujuan saya kenapa saya mau buat vlog, sebab sebelum-sebelum ini saya janji sama kamu yang saya akan upload vlog dimana saya pergi Labuan hari itu, tapi malangnya dan sayangnya tuh footage di dalam saya punya hard disk saya semua korup, jadi betul-betul tidak dapat kena kasih selamat sudah. So to vlog Labuan memang tidak akan keluar lah. So itulah sebagai ganti saya vlog yang saya pikiran now. Anyway, kejap lagi saya akan gerak pergi tempat Cepi untuk packing barang semua, simpan sana di dalam kereta, dan terus kami gerak pikiran now lah. Sama Cepi cakap dia ada surprise untuk kita semua. So tunggu saya sampai di tempat dia, and then kita sama-sama tahu lah apa dia punya surprise tuh. Anyway, so yeah, let's go. Yeah, surprise. Okay, sekarang kami di bawah sudah di parking lot. So tadi Epi cakap dia ada surprise kan, mau tunjuk kamu. So okay. Surprise yang saya cakap tadi itu guys, mau tahu apa? Bismillah guys. Oh, tengok jom. So kita hari ini pergi ranau sama-sama member-member yang lain. Hari ini Karina, KJ, NLJ. Kita akan resmi kereta baru. Alhamdulillah rezeki kita semua. So siapa cakap kita nak boleh kan? So barang, so tujuan kami pergi ranau pun sebab mau shoot video untuk video baru si Epi. Kami shoot di sana Arnab Village, and then terus kami tidur di kampung saya. Akhirnya dapat pergi kampung saya juga. Saya pun tetap sudah bila last saya pergi saya punya kampung. Wow, ini mana pasang ekor ni? Radio. Biasalah kata baru nak tahu lagi. Kenapa saya pilih Alza? Sebab Alza ni sebelum ni saya guna kereta Almera, kadang-kadang bawa talent sempit, tak selesa. Alhamdulillah ada rezeki lebih, kita beli Alza untuk talent. Ada di belakang lagi. KJ ada mau cakap apa kan? Salam Friday, salam Jumaat, doakan perjalanan kami semoga sampai ke destinasi dengan lancar. Wah, sedap. Mas. Kami kereta baru. Kami kereta baru. Itu ada pot baru. Big shout out to baru. Saya nak pot. Kau nak pot? Boleh shopping, orang kaya. Wow. Ini apa ya? Jangan saya cek. Wow. Saya fikir ada wayang-wayang. Woi, letak warang bawah ini. Obesnya letak warang loh. Kamera beli mana? Kamera boleh muat nih kalau GoPro. Boleh, coba masuk. Sekarang ni hari yang paling bertuah untuk someone special, Rina. First perempuan naik di kereta. Kalau perempuan lah. So Rina, perasaan ni dah perasaan. Perasaan terus jatuh. Sikit je dia terus jatuh. Tengah-tengah malas aja. Turun kau Rina. Kamu Tuhan yang ingin pisang. Sekarang kami mau sampai sudah ranau, tapi hingga sekejap ini di Kundasang, di Putri Nabalu. Mau makan dulu. Jam makan? Cuk. Putri Nabalu. Kami baru habis makan lunch time. Jadi kita teruskan perjalanan kita ke destinasi yang seterusnya. Kemana kan? Cari jalan yang bagus, yang boleh tembus di ranau. Cuk. Ini
sebagai kunci kereta kesayangan saya untuk Arin. Arin jaga nih kereta untuk aku. Jadi kokom nih. Sebagai kau nih untuk jagalah. Oh my god. Aku sangat terharu dan rasa happy sangat dah sebab dapat kereta baru. Alhamdulillah. Thank you, Pia. Okay, aku Pia silakan. Oke, Pia. Oke. Ciao 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 ciao. Jaga kereta kesayangan. Oke, oke. Ciao. So order Grab dulu. Hey, so sekarang kami berada di Arnab Village. Cuma singgah-singgah saja sebab besok baru kami start shooting. Tapi tujuan kami datang sini sebab dia punya owner mau bawa tengok-tengok dulu di sini, round-round di tempat sini sebab ada penambahan kan sini. Memang berbeza lah banding dengan yang saya datang dulu. Banyak sudah berubah sini. Macam dia punya kandang kucing pun dibawa sudah. Tapi ini tempat memang betul-betul makin cantik lah, serius. Memang betul-betul tambah menarik perhatian pelancong orang-orang di sini. So kalau kamu mau datang, datanglah sini. Alright guys, kami sudah sampai ke destinasi di mana ni tempat kediaman keluarga Alvin. So, pengusul kamu sekarang, Alvin akan masak makanan untuk dinner kami untuk malam pertama kami stay sini. So, kalau mau tengok dia masak, ya jom tengok. Jadi Ben, masak apa nih Ben? Masak ayam saja. Dia apa nih, memang pandai masak kan ya? Apa? Dia memang pandai masak lah? Saya mana tahu. Dia pun ada di kursus masakan. Oh, rupanya masak apa? So, ini sih yang saya masak untuk dorang. Ayam goreng yang ready made, sudah tidak payah lagi tambah garam apa-apa, mau perap segala semua tinggal goreng saja. Itu saja saya kasih makan dorang untuk malam ni. Untuk malam besok saya kasih masak dorang spaghetti. Memenangkan ini saya punya kampung, jadi saya kena masak special sikit lah untuk dorang. Wow! Masak oh. Oke. Okay. Oh, sedap oh. Wah, oh, nice oh, sedap oh. Apa coba mau boleh bagi tips kan? Macam mana masak ayam ni jadi nampak dia lebih sedap? Boleh bagi tips sikit? Dia ready made je. Wah, tipu tu kan. Nak mau bagi? Lagu Fuel. Ah? Sumanda, dari mana asalmu? Promot Kiwon. Ah. Jadi, selepas ini kita makan. Good morning guys. So today is day 2 di Ranau. Hari untuk shoot untuk video CAP itu 18-19 suami berpoligami. Sorry semalam tidak end vlog properly sebab semua pun macam penat, semua mengantuk sebab dari KK kan. So itulah, kejap lagi kami mau mandi, makan dulu breakfast semua sebelum jalan, and itulah start shooting lah. So kami get ready dulu semua and then I will get back to you guys. So today is day 2. Bye. Hey guys, good morning. So sekarang kami semua sudah ready, sudah mandi, kecuali makan lah. Kami cuma minum saja tadi. Sekarang kami on the way pergi Arnab Village. Ah, tipu lah kau, Ben. Sekarang kami on the way pergi Arnab Village untuk shoot video si Epi. Guys. Anyway, kita jumpa di sana. Bye. Bye, Ben. Bye. Balik keluar. Bye. 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 Oke, sekarang nih kami sudah sampai di Arnab Village di Ranau. Kejap lagi nih kami akan buat penggambaran sini, buat video pasal suami poligami. So nanti kan di channel YouTube and Text Team Ranau. So jom. Betul-betul banyaklah dorang tambah sudah. Ini saya ingat saya memang dulu teda. Ini kena tambah. Lagi-lagi itu tree house tu pun kena tambah.
geng pisang. Tapi kan satu aja saya heran, kenapa dia punya Nina kan love dia terbalik. Adakah ini jalan untuk hati yang sudah terluka? Kamu tahu kan ini kucing yang paling cute dia, sama muka dia. Papi. Hai. Oh ya, ada green screen, oke. Okay. KP, di mana kau mau? Video? Oke, okay, di laut sudah kau? Laut sudah? Ya. Di laut yang gila. Di mana kau hendak? France. Wow, Eiffel Tower ada sudah. Welcome to Paris. Wow. With me, KJ, your first for tonight. Nice. Pergi mana tuh? Hilang. Hilang di dalam video otomatis. Otomatis, oke. Aku bangga jadi anak orang Sabang. Oh, enggak beli petik pula. Sekarang mau shoot next scene kan? Nah, di mana? Halo lagi. Kedua apalah. Oh, dia mau rela nas balik lobok ni. Kalau mangga mau ke dekat macam kita kawin nanti. Hai. Hai. Takut. Asyik. Oh, apa ini? Oh, apa mana Ben? Pas ni. Ranau. Oh, kau orang ranau. Aku orang ranau. Siapa kau? Now what a speed man! So, kami baru saja sampai di kampung saya lepas dari shoot video si AP tadi. Semua siap sudah, saya rasa besok macam ada mungkin 1-2 scene lagi sambung. Sebab hari ini lambat sudah, sebab lewat sudah tadi, gelap sudah. So, now kami semua sudah mandi, sekarang tinggal masak lagi. Malam ni masak spaghetti macam kemarin saya cakap, saya masak untuk dorang. Sama nanti ada Kiruling datang, itulah mau kasih siap dulu semua masak. And then makan semua, harap-harap sempat lah dapat makan sebelum dorang datang. So, ini sudah saya punya bahan-bahan untuk masak spaghetti. Ada spaghetti sama dia punya sos yang ready made punya. Kalau ikut betul lagi sedap lah yang handmade. Tapi memandangkan mau masak cepat, so itulah saya beli ini dua saja. Terus ini sedang, itulah mau tunggu dia mendidih dulu. Oh, mendidih sudah. Baru masuk tuh spaghetti, and then lah tunggu dia masak sajalah. Masak kok dia. Woi, masak apa deh? So, sadap oh. Oke, siap. Oh. Uy. Right. So today is our last day di sini Ranau. Hari ini kami balik KK sudah. And sorry sebab semalam tidak end to vlog properly. Sebab semua pun penat, semua tidak cukup rehat. Terus lepas siap to caroling saja, lepas kami siap makan semua, terus bampa itu semua tidur, betul-betul penat. So itulah, hari ini kami balik KK sudah. Video AP pun semua sudah siap syuting. Saya rasa lah, mungkin kalau tidak siap pun mungkin di KK baru kami sambung balik lah. Yeah, so hopefully you guys enjoy this vlog. Give this video a thumbs up if you liked it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace.